ini sampai dengan tengkok Pasuruan. Karena memanjang ke sana tidak ada pagar sama sekali, jadi langsung bablas. Dan tanah juga masih cukup luas insya Allah di belakang itu. Karena itu geseng yang seperti ini yang sudah banyak bobeng-bobeng dan bahkan ada yang sudah cukup larut dari sisi usianya. Oleh karena itu saya yakin Pak Kapit terus berpikir terhadap madrasah, dan semoga salah satu di antara pikiran besarnya adalah memberikan inovasi dan renovasi terhadap MTSN 2 Sampang. Insya Allah sudah kita ajukan ya. Ya, insya Allah sudah kita ajukan Bapak, dan ini kami juga kira-kira 2 bulan yang lalu disampaikan oleh Pak Ansori dari Irjen yang kebetulan juga putra asli daerah Sresen sini, beliau juga menitipkan salam kepada Pak Kapit dan Pak Kanwil bahwa kondisi di Sampang baik yang negeri maupun yang swasta perlu mendapatkan perhatian, karena memang ini adalah perbatasan, kecamatan perbatasan dengan Pangkalan. Ke berdikit itu sudah Mojong dan itu masuk Pangkalan. Jadi kadang-kadang memang seperti terlupakan gitu dari Sampang. Padahal tidak, kita sudah melihat bahwa di antara bahkan di Kemenang itu Pok Jawas, Pais maupun Pok Jawas madrasah itu dua-duanya dari Sresen Bapak. Ada Pak Risan, ada Pak Fanami, dan banyak sekali tokoh-tokoh pendidikan termasuk beliau ini Pak Saron. Karena itu kami menyambut baik diadakannya acara ini. Kami sangat bangga dengan acara ini bahwa kita diminta untuk melakukan transformasi dan melakukan pemikiran ulang terhadap proses belajar mengajar maupun terhadap kedudukan kita sebagai guru, kepala madrasah, guru. Ini punya, kalau menurut saya, tetap harus konsen untuk mengikuti perkembangan zaman. Di zaman digital bahkan ini sudah, kalau di Indonesia baru masuk ke 4.0, tapi di luar sudah 5.0, jadi 4.0, di luar sudah 5.0. Nah karena itu kita percepat, bukan mengejar, tapi kalau bisa melompat. Nah salah satu di antaranya bisa melompat ini dengan digital. Dengan dunia digital ini kita harus sangat familiar, bahkan dengan dunia digital ini pun kita harus selalu melakukan, dan salah satunya tadi adalah lompatan-lompatan. Tapi jangan dipungkiri bahwa sebagai insan madrasah ada hal lain yang harus tetap berada pada diri guru. Menurut saya ada 3 tambahannya. Ini barangkali sebagai feedback bagi kita. Yang pertama adalah dari sisi afeksi, afektif, sikap. Kalau guru di luar madrasah itu cukup dengan digitalisasi ini saja mereka enjoy-enjoy saja, tapi tidak bisa bagi guru madrasah. Harus benar-benar memperlihatkan, menunjukkan afeksi, sikap kita adalah sikap santri. Nah, mumpung ini juga di bulan Oktober dari santri. Jadi dikedepankan sikap yang santri, sikap yang tulus sebagai insan Kementerian Agama yang ikhlas itu diwujudkan dalam bentuk perilaku. Sikap kita memberikan tidak saja ngomong, tapi memberikan contoh konkret, dan itu juga dalam kaitannya dengan di saat dia mengajar maupun di luar. Karena itu saya sering menyampaikan guru-guru madrasah itu 24 jam per hari. Artinya mulai tidur sampai tidur lagi, itu sikap dirinya sebagai uswah hasanah itu harus terus menjadi pilar yang paling pokok. Bagaimana kita sudah memberikan contoh, misalnya Pak Mawardi ini di awal-awal masuk kemarin, ketika sebelum tahun ajaran baru itu sudah mengizinkan masuk, itu ternyata di sisi lain itu dirindukan oleh orang tua, dirindukan oleh masyarakat secara umum di Sampang, sampai ada waktu itu adalah Dewan Pendidikan yang menyampaikan katanya
sekolah itu belum tikar karena banyak anak yang masuk ke madrasah. Alhamdulillah misalnya di kota itu yayasan abahnya punya ilmu kesotun ini kebanjiran siswa. Kemudian ada Sabilillah, ada di Lebata, ada Jawahir dan macam-macam, ini sudah menjadi tujuan utama dan memang sekolah di kanan kirinya menjadi tidak relevan bagi masyarakat. Walaupun alasan awalnya waktu itu adalah mereka ingin anaknya sekolah, tidak dengan digital. Tetapi itu kita lihat, semakin kesini kita lihat, salah satu yang tersembunyi dari lubuk hati orang tua itu adalah karena di madrasah ada uswah, ada sikap yang ditunjukkan betul-betul sebagai seorang ustaz, kiai, seorang santri yang elegan yang bisa menunjukkan. Saya terima kasih Bapak Ibu Guru dan itu harus dijaga terus. Yang kedua, untuk bisa sukses mengawal digitalisasi tentang pembelajaran itu tentu adalah knowledge, pengetahuan. Sekarang ini kita sudah mulai tergeser posisinya, begitu daring-daring sudah banyak geseran. Dan ini kalau tidak terus di-upgrade, saya khawatir guru ditinggalkan dari sisi pengetahuan, dari sisi knowledge. Karena begitu banyaknya pengetahuan, knowledge ini bisa diakses oleh semua orang dengan mbah Google-nya itu, dengan Google Drive dan macam-macam, itu lebih keren sisi pengetahuannya. Nah, oleh karena itu saya mendorong kepada Bapak Ibu Guru, kepada madrasah, kepada kepala madrasah, saatnya sekarang kita bisa menunjukkan diri kita tidak kalah dengan internet, tidak kalah dengan Google dan yang lain-lain itu. Artinya apa? Harus selalu diperbaiki, terus selalu diperbaharui knowledge kita. Saya khawatir misalnya ada guru IPA yang sampai hari ini masih menyampaikan konsep bahwa susunan tata surya itu masih 9, padahal Pluto sudah tidak termasuk. Dari mana itu bisa kita akses? Saya punya buku memahami semesta dan dikaitkan dengan ayat Al-Quran 10 jilid di rumah itu, alhamdulillah itu di situ sudah dibahas tuntas. Nah, kalau itu tidak kita akses, kita tidak sering melakukan library activation, tidak melakukan aktivitas perpustakaan untuk terus mengupdate pengetahuan, jangan salahkan suatu saat jenengan ngajar akan dibantai oleh siswanya karena dia sudah mengakses pengetahuan yang terbaru kita tidak punya. Karena itu membaca, reading terhadap aktivitas literasi itu menjadi sangat penting pada dunia kita selama ini. Nah, kemudian yang terakhir kaitannya dengan apa yang harus kita miliki pada untuk membersamai digitalisasi, untuk membersamai transformasi ini, yaitu guiding, aktivitas membimbing, aktivitas melakukan pembinaan dan sekaligus mengarahkan siswa. Pada dunia seperti ini, anak-anak sudah begitu liar berselancar di dunia maya, itu tetap harus dikawal, dikait, dilakukan pembinaan dan pembimbingan. Kalau tiga hal ini mulai dari afeksi, knowledge dan guide, itu bisa kita perankan guru dan kepala madrasah. Saya yakin ke depan kita tidak akan ditinggalkan oleh siswa dan akan selalu dirindukan bahwa kita adalah sosok yang benar-benar diinginkan, diimpikan oleh siswa dan orang-orang kita. Semoga tiga hal ini menjadi pedoman sekaligus oleh-oleh untuk bisa melakukan transformasi digital ini, dan nanti akan disambung oleh Pak Kabid untuk memberikan materi yang tentu ini kita rindukan. Dan saya, mari kita baca bersama-sama Suratul Fatihah. Semoga kegiatan ini selalu diberikan ma'ana hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah liqulil madhul syurikah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih, kurang lebihnya saya maaf. Allahumma fiqhil ilmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Kemenag Kabupaten Sampang yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara workshop.